Zaga ta'amal iman Man radhiya billahi rabban Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Pasti mencicipi manisnya iman Kata Rasulullah Orang yang rida kepada Allah sebagai Tuhan Islam rida dengan Islam sebagai agamanya Rida dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepada kita sekalian Radhi nabillahi rabban Wabil islami dina Wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyan wa rasulah في الحديث رسول الله برسبدا بهو مَنْ قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي نبيا صباحا وَمَسَاءً في كل صباح ومساء ثلاث مرات حقا على الله أن يرضيه Barang siapa yang berucap setiap pagi dan sore radhi tu billahi rabban nabil islami dinan nabi Muhammadin nabi yang rasulah setiap pagi dan sore dia berucap tiga kali pagi tiga kali, sore tiga kali kalimat ini maka pasti Allah akan membuat orang itu ridha. pasti Allah akan membuat orang itu ridha. eh, ya, makna rida dia dibikin rida puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala Ya Rab Radina Billahi Rabban Nabil Islami Dina Nabi Muhammadin Nabi Ya Itu dalam Mirtul Latif ada di situ Radina Billahi Rabban Nabil Islami Dina Nabi Muhammadin Nabi Ya Rasulullah uh, Yang dibaca pagi sore Mirtul Latif itu Kumpulan zikir yang disunahkan pagi sore Uh, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusun oleh Imam Al-Haddad dalam Riyadhul Latif dan juga beliau menyusun dalam Riyadhul Kabir dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang merupakan ringkasan dari zikrul uh, yom adhkarul uh, lay yom wal walaila yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sunni Semuanya dari hadis Nabi Muhammad. Dalam ratib dalam ratibul hadat juga radina billahi rabban nabil islam Nabi Muhammadin Nabi ya. Oh ini semuanya udah udah cemilannya ahlu sunnah wal jamaah. Tiap hari kita baca ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita tahu dalil, kita udah amalin. As-salaf amalannya para salaf mereka yurabbun auladahum 'alal 'amal qabla al-'ilm. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk beramal sebelum ilmunya, amalin dulu, kerjain dulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan, minum jangan berdiri, eh, baca bismillah, eh, pakai baju tangan kanan, disuruh amalin dulu, ilmunya begitu dia udah bisa baca kitab, eh, ngaji ke madrasah, dia buka kitab baru, oh ya di sini ini udah saya amalkan, jadi dia udah udah setengah jalan, udah setengah jalan daripada keilmuannya tersebut, subhanallah. Hakadha ala amal Mendidik anak-anak mereka, membimbing anak-anak mereka untuk beramal. Dengan amalan yang benar tentunya di bawah bimbingan guru. Sebelum ilmu, walaupun belum baca kitabnya. Belum lihat hadisnya, Tapi udah diajarkan amalan-amalannya. Igul hina dalam hadis yang berikutnya. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa, wa sallam. Rubba ash'atha. مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه الترمذي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك رواه الدار تمام Ee, dalam hadis yang bersama Rasul menyebutkan di sini ruba asy'atsa madfu bil abwab al asy'ats itu orang yang uh, sya'izah yang kelihatannya pakaiannya itu uh, sederhana bahasanya gitu tuh yang pakaiannya sederhana penampilannya sederhana bahkan mungkin karena keterbatasan ekonomi kelihatannya pakaiannya ada tambelan atau mungkin berdebu, dekil karena keterbatasan ekonomi yang ada pada dirinya dan terus terang jangan gitu merendahkan orang dari pakaian mereka dari penampilannya atau dari kesederhanaan yang ada pada dirinya uh, laisallaib uh, uh, ayyugalah uh, fagir Walau an yugala bakhil yang memalukan bukan ketika kamu dipanggil miskin, kamu fakir, kamu melarat, kamu kere, kamu itu bukan, itu bukan aib, itu bukan hal yang memalukan enggak, tetapi yang memalukan yang aib. Kalau kamu dipanggilnya pelit, nah, itu yang memalukan, itu yang memalukan. dipanggil miskin ya, enggak memalukan, enggak apa-apa, nabi pro pro orang miskin. Ada orang sekarang tuh kita pro kepada orang-orang miskin. Uh, sejauh apa kamu pro sama orang miskin? Uh, Nabi pro nya sifat pro beliau kepada orang miskin adalah sampai beliau bilang Allah mahyini miskinan. Uh, Wa Tawaffani miskinan. Wa fi zumratil masakin. Ya Allah hidupkan saya uh, dengan menyandang status orang miskin Matinya saya juga Dengan status orang miskin Dibangkitkan hari kiamat Di barisannya orang-orang miskin Ini sekarang kita kalau doa begitu ada gak yang ngaminin <tuh> nggak ada saya banyak orang datang ke guru kita ke ayah kita bahkan datang ke kita minta doa web doain biar kaya doain biar lancar nggak ada orang datang doain biar saya miskin nggak ada belum ada nggak ada loh katanya pro orang miskin tapi kok anti sama miskin <tuh>, subhanallah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, wa alaihi wa sallam, pro orang miskin bersama mereka Uh, bahkan dunia yang beliau punya semuanya buat orang miskin. Dibagi-bagi kepada orang miskin. Wa fis bahrul wa ulufan man wa mastafa li nafsihi wa Membagi-bagi harta tanpa takut miskin. Sampai itu ada satu orang bilang kepada kaumnya uh, siapa namanya Safwan bin Awana. Tuhat, uh, seseorang muallaf baru masuk Islam kemudian hingga dia masuk Islam itu Rasul ngasih kepada dia itu ketika diajak keliling keliling ngeliat kawanan kambing waduh kambing siapa ini bukan satu kandang bukan dua kandang bukan satu peternakan ngeliat satu lembah tahu gak lembah antara dua gunung nah itu lembah itu semuanya penuh kambing wah takjub dia heran di situ dia takjub bilang aja bak kamu takjub iya pasti orang yang punya ini adalah orang yang orang Arab yang paling kaya di suku Arab Nabi senyum kamu suka suka lah ambil semuanya buat kamu kata Nabi bilang ya Muhammad letas tahzibi Muhammad kamu jangan mengejek saya jangan godain saya bilang saya enggak godain kamu itu kambing itu memang milik saya ambil semua buat kamu Semua, semua. Pulang ke kampungnya, bawa itu kambing orang-orang itu heran. Sampai dia bilang, Ya gaumi aslimu fa inna muhammad yu'ti ata'a man lam yakhshal fagr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sebab Muhammad ngasih ngasih apa namanya ngasih pemberian kalau ngasih barang tuh ngasih pemberian pemberian orang yang nggak takut miskin udah kayak orang kalap ngasihnya masya Allah ngasih Ibn Abbas bilang Nabi kalau ngasih tuh ajwad bil khair minarihil mursalah lebih dermawan daripada angin yang berhembus terus menerus angin kalau udah berhembus udah Sallallahu alaihi wa sallam, enggak pilih-pilih, semua kena, semua kebagian. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pro cinta kepada orang miskin. Pergi haji, pergi haji uh, dengan kendaraan tuh naik ontak. Ontaknya itu dikasih apa namanya tuh tatakan. Tatakannya itu kalau diukur pelananya itu tatakannya uh, ala rahli raf la Yusawi arba darahim fil hadis itu tatakannya itu buat pelana udah butuh harganya itu kalau dijual kalau ditaksir mungkin cuma empat dirham kendaraannya empat dirham tahu empat dirham empat uh, dirham berapa sih sekarang tuh empat dirham huh? artinya kali berapa bukan dinar uh, dirham empat empat dirham berapa? tiga ribu, lima ribu, nggak nyampe seratus ribu, Hah? lebih kurang. Subhanallah. Pergi haji, nah itu kursinya, harga kursinya seratus ribu. Pergi haji, Masya Allah Kita berapa kalau mau pergi haji sekarang? Perasaan dulu orang pergi haji gampang aja. Orang paling miskin di zaman Nabi pergi haji mendadak, ayo, bisa, bisa pergi haji. Kenapa orang sekarang pergi haji susah? Barang tanya pergi haji berapa? Kok sekarang paling murahnya 300 juta. 300 juta. Kalau yang ikut hajinya pemerintah ya ya, ya, ya Allah bihusnil khotimah. <laughs> ya Allah bihusnul khotimah. Ah, begitu. Walimah hajinya sekalian tahlilan tiga hari. Hah? ada begitu. Gak tahu kapan ada yang 20 tahun lagi, ada yang 25 tahun lagi. Sampai ada beberapa teman di Malaysia itu dia udah pergi haji kapan daftarnya? Masih muda kok kamu 30-an, 40-an udah pergi haji. Oh, saya pas dari kecil baru lahir udah daftar. terus, saya sekarang lagi daftar lagi haji. Waduh. Kapan dapatnya? Langsung dapat, Ah, masa yang benar. Iya, tadinya saya kira begitu. Eh, saya kira ini dapatnya tahun 2024. Enggak tahu ya begitu saya perhatikan 2124. <laughs> 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Orang begitu nggak mau ngasih ngegodain ng ng resmi lagi. La haula wa la billah.